Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma arinal haqqa haqqan wa razuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan wa razuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan alaina fanadil. Allahumma ja'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsana fa innaka waliyu dhalika wal qadiru alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kita di pertemuan keempat ini, masih di dalam pembahasan pembukaan ataupun di antara syarat-syarat tentang wajibnya zakat. Yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang terdahulu, yaitu tentang sampainya nisab, ataupun kemudian kita sebutkan juga telah terpenuhinya haul. Kemudian di sini yang dibahas oleh para ulama kemudian tentang apa-apa saja yang tidak dianggap perlunya haul. Telah kita sampaikan pada pembahasan yang terdahulu, yaitu diantaranya adalah sesuatu yang keluar dari atau hasil pertanian itu tidak wajib adanya haul, tidak wajib harus ditunggu satu tahun kepemilikan, langsung dikeluarkan ketika panen. Kemudian telah kita sampaikan juga, ataupun yang akan kita sampaikan sekarang di sini adalah keuntungan ataupun keuntungan dari perdagangan ataupun hasil peranakan dari hewan. Itu yang dinamakan oleh para ulama tidak perlu menunggu satu haul, karena dia ikut haul aslinya, haul induknya. Kalau induknya sudah sampai haul, maka anaknya juga ikut haul induknya. Kalau induknya belum sampai haul, ya kita apalagi anaknya, maka kita tidak akan menunggu haul. Mari kita lihat penjelasannya. Sekarang kita lihat di uang. Di uang biasanya, misalnya, kalau kita katakan saja misalnya, sampai nisab di 85 juta. Berarti kita mulai ten. Ten menghitung haul, menghitung hari. Sampai kalau di sini masih utuh, nggak berkurang, kalau berkurang putus haul. Kalau berkurang di sini ternyata uang 85 juta di sini menjadi 60 juta karena 25 jutanya dipakai untuk berobat, maka haul terputus. Sampai dapat lagi, terkumpul lagi di sini 85 juta, baru di sini hitung lagi. Satu haul. Misalnya kita katakan tidak ada yang terputus. Uang 85 juta di sini, kalau masih 85 juta, baru kita kali 2,5%. Kita keluarkan uangnya. Nah, masalahnya adalah kita di sini dapat uang gaji. Oh, jatuh. Dapat uang di sini hadiah.
dapat uang di sini, waris. Gaji dapat gaji 5 juta. Hadiah 10 juta. Waris 30 juta. Yang mana kalau kita gabungkan di sini jadi hasilnya 85 tambah 15, 30, 45. Hasilnya 130 juta. Apakah kita keluarkan di sini 0,5? Tidak. Ini yang benar. Karena apa? Karena ini bukan anakan dari ini. Yang 5 juta ini bukan anakan dari nisab yang pertama, bukan hasil perkembangan dari nisab yang pertama. Ini juga bukan, ini juga bukan. Dia hitung haul sendiri. Gimana hitung haul sendiri? Kita lihat di sini. Begitu di sini, berapa jumlah uang kita? 90 juta. Tapi begitu yang 90 juta di sini, yang baru sampai haul adalah 85 juta. Tinggal beberapa bulan lagi, misalnya ini 2 bulan, 5 bulan, apa? 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan. Tinggal di 2 bulan lagi, 2 bulan di sini, baru kita keluarkan 5 kali 2,5%. Di sini setelah 6 bulan dari sini. Lihat haulnya dia. Ustaz, kan dia belum sampai satu nisab, Ustaz. Kenapa dihitung haul? Dia kalau nisab ikut sebelumnya. Maka kita anggap di sini dia punya uang 100 juta. Di sini dia total uangnya 100 juta. 100 juta sampai nisab sudah. Cuma nisab untuk 85 sudah dikeluarkan di sini, nisab untuk 5 sudah dikeluarkan di sini, tinggal nisab yang sisanya 10 juta. Begitu seterusnya. Ini jawabannya. Kenapa seperti ini, Ustaz? Karena ini bukan anakan dari nisab. Dia punya hitung-hitungan sendiri. Baik, ini kalau sudah sampai nisab. Beda kalau belum sampai nisab. Di sini uangnya 60 juta. Di sini uangnya 5 juta. Uangnya 20 juta. Baru di sini hitung nisab, hitung haul. Mulai. Kenapa? Karena di sinilah baru uangnya 85. Jadi lihat uang yang tercapai berapa. Bisa dipahami ya, bisa, intinya bisa dibedakan dua kasus ini. Baik. Nah, sekarang mari kita lihat kalau yang bisa berkembang, kalau ini enggak bisa berkembang, dia biasanya tambah. Yang bisa berkembang contohnya adalah perdagangan. Makanya dinamakan oleh para ulama yang diantara yang tidak ikut, diantara yang haulnya ikut induk adalah keuntungan. Apa yang dimaksud keuntungan? Mari kita lihat. Anda mulai bisnis sekarang perdagangan, dagang. Anda mulai bisnis dengan modal 90 juta misalnya, saya katakan. Sudah sampai haul kan? Sudah. Mulai bisnis 90 juta. Berarti sudah sampai haul. Tinggal hitung 10. Di sini terjadi apa? Perdagangan ambil jual beli. Nah, di sini di akhir haul di sini, Anda menghitung total barang yang Anda miliki.
Ini modal Anda beli, seluruh barang Anda beli, karena yang di zakati itu bukan properti, bukan mobil, bukan motor untuk ngangkut barang, bukan etalase, bukan. Barang yang diperjualbelikan. Perhatikan itu ya. Di akhir di sini ternyata total nilai barang yang Anda miliki, ini begitu Anda beli berbentuk barang, ternyata di akhir haul bentuknya barang juga. Ternyata total nilai barangnya adalah 100 juta. Barangnya sama. Ataupun kita katakan misalnya, ini kalau saya katakan terjadi ya, terjadi jual beli di sini ya. Sekarang kalau tidak terjadi jual beli, barang-barang itu juga dari harganya total 90 juta, sekarang harganya atau nilainya, saya nggak mengatakan harga, nanti akan kita lihat, nilainya adalah 100 juta. Ini misalnya kita contohkan rumah lah, tanah yang bisa naik secara drastis seperti ini. Belum laku, tapi sudah sampai satu hal. Nah, di sini baru laku, ataupun di sini baru laku, nilainya 100 juta. Maka dizakati kali 2,5%. Dari mana datang 10 jutanya? Kenaikan nilai. Misalnya harga tanah 90 juta, di sini ternyata kemudian naik harganya jadi 100 juta. Tanah-tanah itu juga enggak ada yang nambah-nambah. Berarti 10 juta itu baru berada di sini. 90 plus 10 juta. 10 juta baru muncul di sini, kenaikan harga gara-gara dilelak, gara-gara ada pembangunan di sampingnya, akhirnya naik 10 juta. Namun di sini belum laku juga. Anda tidak bisa berpendapat kayak yang tadi, wah ini kan baru muncul di sini, kita tunggu haul di sini. Tidak. Tapi dia ikut induknya. Kenapa? Karena ini adalah nilai kenaikan barang yang dinamakan nilai keuntungan dari barang tersebut. Karena apa? Dalam perdagangan nanti mungkin akan kita dapatkan, dalam dagang ada tiga nilai, nilai barang. Yang pertama, tiga harga. Yang pertama, harga beli. Yang kedua, nilai. Yang ketiga, harga jual. Kita contohkan, Anda beli barang, beli 100, kemudian Anda jual. Anda kasih label, ataupun Anda kasih label di label 125. Berarti Anda belinya 100, Anda mau jualnya 125, tapi belum terjual. Sampai akhir haul belum terjual. Label masih ada. Ketika Anda mengeluarkan zakat, pakai harga beli atau pakai harga yang Anda tulis? Ada penjual sepatu, Anda penjual buku, Anda penjual baju. Harga beli sudah jelas, ada notanya kok. Label jelas. Kalau Anda hitung semuanya, ada keuntungan 25 juta, 100 juta jadi 25 juta. Label jelas. Ketika Anda mau zakati, 100 atau 125? 100. Ini pedagang. Yang bilang 125 orang miskin, penerima zakat. Maunya yang banyak dia. Ada perbedaan pendapat para ulama, namun yang pendapat yang kuat adalah ini. Bukan 100, bukan 125. Berapa? Berapakah nilai barang di saat itu?
bukan yang Anda beli sebelumnya, bukan nilai, bukan harga yang Anda tertera, tapi nilai barang yang dinamakan dengan qimah. Kalau dalam bahasa Arabnya qimah, qimatun, nilai barang. Nilai barang maksudnya adalah nilai barang ini di pasaran saat ini. Anda belinya 100. Siapa tahu ini di akhir tahun. Siapa tahu di tengah tahun kalau Anda mau beli barang seperti itu lagi nilainya 110. Kalau Anda mau beli sebagai modal untuk jualan lagi di pabrik itu juga, dia itu juga nilainya 110. Itu namanya nilai. Nilai itu lebih cocok kalau Anda sekarang lihat nilai-nilai motor, nilai mobil. Dan enggak ada lagi harga kan? Mobil bekas kan enggak ada lagi harga kan? Berapa sih nilai mobil ini di pasaran? Itu namanya nilai. Berapa sih harga tanah di sini, harga tanah di sana? Itu nilai. Bukan harga yang Anda kasih. Pak, kok naik, kok tinggi sekali dari harga pasaran? Terserah, saya mau hanya harga segini. Harga pasarannya nih Pak 40 ini, mobil ini seperti ini, tahun sekian ini ya. Emang saya tahu 40, tapi saya jualnya 60, mau enggak? Itu namanya dia membuat harga di atas harga. Itulah namanya cari untung. Nah, ternyata harga ini ketika di akhir tahun harganya 110. Walaupun dia memberi labor 125. 110 lah yang dikeluarkan zakat kalau sudah sampai satu haul. Jadi di sini tolong diperhatikan, beli nilai jual. Ini pentingnya kita membedakan yang ini adalah, Anda pernah lihat di toko-toko tulisannya barang yang memecahkan berarti membeli. Apa pendapat antum tentang pendapat seperti itu? Tulisan seperti itu apa pendapat? Boleh enggak? Memecahkan berarti membeli. Gimana? Boleh? Yang bilang boleh kenapa, yang bilang enggak boleh kenapa? Kalau cuma bilang boleh atau tidak kan gampang. Boleh enggak memecahkan berarti membeli? Boleh. Karena emang dia membeli. Kalau udah dipecahkan masa enggak di? Salah. Yang benar adalah memecahkan berarti mengganti. Apa bedanya Ustaz, sama aja? Enggak sama. Tidak sama. Karena kita ini kan memecahkan tanpa sengaja, beda dengan mencuri. Mencuri karena ada pembuatan kezaliman di situ. Berarti kalau memecahkan berarti mengganti. Bedanya apa Ustaz? Anda memecahkan parfum di toko ini, ping, pecah. Gimana Anda menyuruh membeli barang yang sudah pecah? Itu gharar. Barang yang enggak ada nilainya Anda suruh beli. Yang benar adalah mengganti. Bagaimana mengganti? Bilang, saya beli yang ini. Sampingnya, saya beli yang ini. Beli, ini saya ganti. Sama saja, enggak sama. Di mana enggak samanya? Saya tahu di toko itu ada merek yang sama, enggak beda, persis. Lebih murah. Pak, beli Pak. Oh, saya enggak beli, saya ganti ya. Ganti beli Pak. Enggak, saya ganti. Saya keluar toko itu, saya beli ini yang saya pecahkan tadi, saya ganti ya. Ini. Saya enggak mau beli yang ini. Ini ada pecah. Dan saya tidak sengaja. Itu bedanya. Karena sekarang saya, kalau saya beli yang di sini, harga jual. Padahal saya harus mengganti barang sejenis. Qimah. Nilai sebuah benda yang ada di pasaran. Itu pentingnya kita mengetahui qimah. Ini juga pada saham. Nilai beli yang dinamakan dengan harga buku.
yang tertera di saham. Pernah lihat lembar saham? Dia ada nilai buku. Memang dia tertera berapa? Per saham 100 apa? 1000 rupiah lah kita katakan. Nilai jual terserah. Anda mau jual sekian, menjual harga segitu, saya nggak mau jual, saya mau jual lebih, mau beli nggak? Mau beli nggak? Terkadang ada orang yang mau mengakuisisi sebuah perusahaan, dia akan beli. Berapa saham kamu di perusahaan ini? Oh, ada 60.000 lembar. Saya beli semuanya. Berapa? Per lembarnya 1 juta. Tulisannya 1000. Siapa yang gak tergiur? Kita mau lepas langsung, karena dia memang mau mengakui ini perusahaan dia, mungkin mau beli 30%, 35% yang bisa membuat suaranya lebih menang dibandingkan suara-suara yang lain. Baik, nilai asli dari saham ini adalah berapa? Nilai kepemilikan perusahaan. Apa itu? Perusahaan ini mengeluarkan saham 10 juta unit, 10 juta lembar. 10 juta kali 1000, 10 miliar. Jadi perusahaan ini bangun dengan nilai 10 miliar. Setelah 1 tahun perusahaan ini, nilai perusahaan ini, barangnya yang ada di dalam ini, pertambahan produksi, barang-barang mentah di dalamnya, nilainya adalah 1,2M. Atau kita katakan 1,5M. Saham nggak berbeda. Tulisan di sahamnya nggak kamu rubah. Jadi saat berapa? 1.500. Jadi 1.500 nggak ada. Tetap nilai tulisannya 1000. Ini namanya harga beli. Di pasaran dijual, gara-gara banyak permintaan gini-gini itu, harganya bisa 200.000. Nilai perusahaan segini loh, nggak bertambah. Nilai perusahaan gara-gara dibangun dengan uang tersebut, berputar uangnya di situ, nilai perusahaannya segini. Jadi kalau ada orang mau beli perusahaan segitu harganya. Tapi saham di pasaran per lembar bisa 200.000. Ada seperti itu. Ya, namanya jual, harga jual tergantung supply and demand. Nih, kalau kita mau bicara masalah antara nilai, nilai asli beli, nilai jual. Baik. Ini tentang perbedaan harga di akhir haul. Nah, sekarang mari kita lihat kalau ke hewan. Kita contohkan kambing saja yang banyak yang bisa orang memungkinkan ya. 1 ekor sampai 39 ekor itu belum ada zakat. Satu kambing. 121 sampai 200 dua kambing. 201 sampai 399 tiga kambing. 400 sampai 499 empat kambing, dan begitu seterusnya sampai 500 dan 600. Jadi per 100 adalah segitu kambingnya. Baik, sekarang saya punya kambing. Di awal tahun saya punya kambing. Saya katakan 100 ekor. Kemudian di sini beranak setelah 6 bulan ataupun setelah 8 bulan beranak dia, ada 21 ekor beranak. Jadi dia 121. Sehingga di akhir tahun pun masih 121. Berarti di sini 100 plus 21 anak.
anak ini kalau dilihat dari umurnya, dari haulnya, dia baru 4 bulan. Tapi haul dia ikut haul aslinya. Karena 21 ini hasil dari keturunan dari aslinya. Zakatnya di sini berapa? 2 ekor kambing karena dia sudah dianggap 121. Beda halnya kalau antum di sini 100 ekor kambing, enggak memang untuk fattening, enggak ada yang di breeding. Kemudian di sini dapat 21 kambing. Beli lagi. Beli 21 kambing. Berapa zakatnya? 1. Kan jumlah kambingnya 121, Ustaz. Enggak, ini haul sendiri. Di bulan ke-8 di sini nanti. Ada haul tersendiri. Ya, di ekornya haul ini dari 121 saja. Apa bedanya? Bedakan antara yang ikut induk dengan yang tidak ikut induk itu berbeda. Cara penghitungan zakat yang 21 itu dizakati, cuma saya lupa hitung-hitungannya itu. Pakai perhitungan parsial. 121 2 ekor kambing. 21 dari 21 per 121 berapa bagiannya untuk dapat dari 2 ekor kambing. Kalau enggak salah seperti itu. Wallah ta'ala alam. Baik. Yang berikutnya. Zakat. Kewajiban zakat adalah pada harta, tidak ada hubungannya dengan balik ataupun berakal. Berarti harta anak kecil kalau sudah sampai nisab dikeluarkan zakat. Siapa yang keluarkan? Walinya yang ngurus hartanya. Ini bukan hanya anak yatim. Harta anak kecil, kita pernah mendengar ada anak SD menemukan penemuan dibeli 1 miliar. Tentang pernah dengar helm yang biasa tidak panas. Ini bukan anak SD ya, dibeli 1 miliar. Jadi dia lebih kaya daripada bapaknya. Wajibkah bapaknya menafkahi dia? Wajib? Enggak wajib. Tapi yang wajib pada bapaknya lah mengurusi harta dia untuk nafkah dia. Bedakan ya. Kalau mau menafkahi dia, uang saya menafkahi anak ini, uang anak ini saya biarkan saja. Punya dia kok. Saya kasihkan nanti kalau sudah balik, kalau sudah pintar ngurus. Itu kalau namanya saya menafkahi. Tapi saya tidak wajib menafkahi dia. Karena apa? Dia punya harta. Namun saya wajib ngurusi harta dia untuk nafkah dia. Jadi kita nafkahi dari uang dia. Makanya anak-anak antum itu suruh bikin paten. Ini disinilah beda antara nafkah istri. Istri sekaya apapun, Anda yang wajib keluarkan uang untuk nafkahi dia. Inilah perbedaan antara nafkah istri dengan nafkah kerabat. Nafkah kerabat itu apa? Bapak, ibu ke atas, kakek, nenek, anak, cucu ke bawah, sama yang ke samping, saudara. Itu namanya nafkah kerabat. Mereka wajib dinafkahi kalau miskin. Kalau enggak mampu menafkahi diri sendiri. Istri wajib dinafkahi walaupun kaya raya. Si istri berhak mengatakan, "Bang, saya tidak akan pernah mengeluarkan uang satu perak pun. Kamu yang wajib nafkahi saya." Kok gitu, Dek? Kalau enggak cerain aja. Ayo. Boleh dia katakan seperti itu? Boleh. Antum, makanya antum harus jantan, tunjukkan kuasanya mampu untuk menafkahi dia. Inilah bedanya. Jadi, anak kecil bisa kaya raya. Anak yatim bisa kaya raya. Dan bisa kena zakat dalam hartanya. Karena zakat itu hanya berhubungan dengan
dia muslim dan dia punya harta. Orang gila, ada orang gila yang kaya raya? Kalau orang gila gara-gara kaya mungkin ada ya. Orang yang kaya gara-gara gila bisa dapat warisan. Tapi Ustaz, dia kan gak bisa ngurus hartanya. Nah ini dia, cari yang ngurus. Wali wajib ngurus. Yang jelas itu hartanya dia, dan wajib dikeluarkan zakat. Makanya katakan oleh Umar bin Khattab, harta anak kecil itu disuruh kelola dengan cara dikembangkan biar tidak habis dimakan zakat. Sebenarnya gak habis sih, cuma berkurang dari nisab saja. Gak ada harta yang habis gara-gara zakat, gak ada. Cuma sampai nisab berkurang dari 85 juta, jadi gak wajib zakat. Intinya jangan dikurang-kurangi terus lah dengan zakat. Kembangkan untuk bisa ada penambahannya. Disuruh. Itu para pengurus harta anak yatim. Baik, yang berikutnya adalah penghalang. Oh, sebelum penghalang, piutang, apakah disakati atau tidak? Piutang, bukan hutang ya. Piutang. Nah, piutang ini yaitu Anda punya hutang sama orang lain. Dihitung enggak ketika mau bayar zakat? Saya punya harta 90 juta ada di tangan. 20 juta lah ada pinjaman sama orang lain. Dihitung atau tidak? Nah, ini ada perinciannya. Tergantung dari orang yang berhutang itu, orang yang mampu bayar atau orang yang tidak mampu bayar. Maksud mampu bayar adalah kalau saya tagih sekarang ada. Dia gampang untuk ditagih. Ada orang yang tidak mampu bayar, ini kapan gue saya tagih, enggak akan ada ini. Dia pinjam uang untuk pengobatan rumah sakit. Ini kapan gue saya tagih? Dah, wallahu alam lah kapan ada ini. Untuk yang gampang, apa, orang yang mampu untuk melunasi ini tapi Anda belum menagih juga, maka yang seperti ini Anda hitung zakatnya. Saya wajib mengeluarkan zakat dari sini, ini uang saya. Uang saya memungkinkan untuk saya. Maksudnya uang saya apa? Saya mungkin dapat uang di sini. Kalau yang tadi itu enggak mungkin lagi dapat. Kalau dapat itu suatu perlu sujud syukur gitu. Jadi kayak dianggap uang yang hilang itu. Nah, untuk yang pertama tadi, maka itu adalah wajib dizakati. Maksudnya Anda hitung, keluarkan zakat dari uang yang ada sekarang ini. Baik. Enggak, bukan dari uang ada dua pilihan cara mengeluarkan zakatnya. Pertama tadi apa? Orang yang dinamakan dengan mali. Mali itu orang yang punya uang, sanggup bayar. Maka Anda punya dua cara bayarnya. Cara bayaran pertama adalah Anda tunggu sampai dikembalikan uang, baru Anda hitung berapa tahun yang sudah ada pada dia untuk Anda keluarkan semuanya. Anda punya utang 10 juta misalnya. Sudah ada pada dia 3 tahun. Berarti hitung di situ. Ini ada kali 3. Maksudnya 10 juta ada, dengan jumlah yang ada pada ada berapa? 90 juta kan wajib zakat ya kan? Wajib zakat. Selama 3 tahun ini wajib zakat Anda. Makanya hitung selama 3 tahun ini setelah Anda terima pada tahun yang ketiga. Itu wajib. Kalau mau yang sunnah, setiap tahun langsung Anda keluarkan, bukan pakai uang yang ada di piutang itu, tapi pakai uang yang ada. Anda punya uang 90 juta. Ada hutang 10 juta. Langsung Anda keluarkan 100 juta 250 ribu ya. 250 ribu. Langsung Anda keluarkan 250 ribu. Tahun depan 250 ribu. Tahun depan 250 ribu. Masih ada uang 100 juta. Padahal ada
dari 10 juta yang gak perlu dikeluarkan dulu, karena itu adalah piutang, tapi Anda keluarkan langsung saat ini, itu afdol. Boleh. Ini adalah bagi yang pertama, uang itu ada pada pada orang yang mali, dia punya uang, dia gak mampu bayar. Yang kedua adalah orang yang muasir. Yang sudah yang saya bilang tadi, yang gak mungkin dibayar. Maka yang seperti ini, ketika dapat sujud syukur tadi yang saya bilang, cukup dibayar sekali saja. Berapa nilai zakatnya, bayar sekali saja, walaupun sudah ada di tangan dia sampai 10 tahun. Ini dari pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Utsaimin, wallahu ta'ala alam. Karena ada yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan, kena zakat semuanya, langsung bayar di saat itu, ataupun bayar yang 10 tahun ini, yang sulit bayar ini, tetap Anda bayarkan 10 tahun ini. Ada yang mengatakan tidak, cukup 1 tahun saja. Di sini Syekh Al-Utsaimin kemudian memberikan contoh harta lain yang persis diperlakukan seperti harta piutang pada orang yang tidak mampu bayar tadi, yang cukup dibayar sekali saja untuk beberapa tahun yang sudah berlalu. Yang pertama beliau contohkan harta yang dipendam yang terlupa. Ada orang yang mendam harta saking tersembunyinya, tapi yang mendam pun lupa. Tapi dia tahu ada harta saya, 25 gram emas sudah saya sembunyikan, saya lupa. Apakah dikeluarkan zakat atau tidak? Nah, di sini Syekh Utsaimin mencontohkan, oh yang seperti ini cukup dizakati sekali aja ketika dapat, walaupun sudah terpendam puluhan tahun. Beliau mencontohkan ini seperti apa? Memisalkan ini dengan apa? Dengan kasus hutang pada orang yang sulit didapatkan. Jadi persis ini harta ini seperti harta yang sulit didapatkan. Yang kedua, contoh yang kedua adalah harta yang dicuri. Dicuri, kemudian ada orangnya tobat, dikembalikan. Hutang ini kan? Hutang ini. Cuma Anda dapatkan setelah puluhan tahun dikembalikan, Anda zakati cuma sekali saja, senilai dengan harta tersebut. Yang ketiga adalah, kata beliau bahwa ini paling banyak orang tanya dalam masalah ini, yaitu barang yang gak laku-laku. Beliau mencontohkan di sini seperti orang beli tanah satu tempat. Ternyata setelah dibeli, tempat itu jadi tempat yang harganya, kalau harganya dinilai 100 juta, tapi tempat itu bukan tempat orang peminat. Enggak ada peminat orang di situ, sehingga 5 tahun, 10 tahun baru laku. Padahal harganya 100 juta. Nah, jadi Syekh Utsaimin mengatakan, cukup zakatin sekali saja. Ini persis seperti harta yang ada di tangan orang yang sulit untuk membayarnya. Ini kias. Beliau mengkiaskan dengan kasus seperti itu. Baik, adzan. Baik, adzan, kita lanjutkan dengan sekarang zakat pada hutang. Kalau tadi piutang. Baik. Silakan adzan. Allah
Baik. Silakan. Kan kalau misalnya kalau kita beli rumah, tapi kan poin pemantauan yang dibayar dengan rumah dalam berarti kan cukup dibayar satu kali kan. Bagaimana kalau rumah tersebut itu kita beli supaya ada backup, misalnya kalau keuangan kita hancur, apakah kita bayar tiap tahun? Insya Allah. Kita ada dua rumah, kita beli atau tiga rumah. Gitu. Insya Allah. Baik. Apakah kita bayar ya, kalau akan mengikut sekali. Ya. Baik, insya Allah. Zakat yang wajib itu adalah zakat perdagangan, bukan zakat properti. Jadi tidak ada namanya zakat rumah. Yang ada adalah zakat perdagangan, apapun yang Anda jual. Tidak ada namanya zakat baju. Yang ada adalah zakat perdagangan, kalau Anda jadi, kalau Anda berdagang baju. Tidak ada namanya zakat motor, kecuali kalau Anda dagangnya motor. Nah, kemudian yang kedua nanti akan kita bicarakan sebenarnya, karena yaitu bedakan antara berdagang sama menjual. Apa bedanya? Saya mau beli motor baru. Motor ini mau saya jual. Saya pedagang atau bukan? Bukan. Saya cuma biar laku motor ini untuk membeli motor lain. Motor lain itu tuh apa? Untuk saya pakai. Beda dengan berdagang. Berdagang itu apa? Benar-benar beli motor, jual, beli, jual. Tujuannya adalah untuk kenaikan apa? Mencari keuntungan dari kenaikan nilai. Nah, sekarang Anda tadi mengatakan beli rumah untuk backup, untuk dagang atau bukan? Bukan kan? Uang simpanan kan? Mau tidak ada wajib zakat. Baik. Kita lanjutkan. Gimana? Beli kambing lagi 21. Bukan beranak. Kalau beranak sudah selesai tadi. Makanya saya tadi beli. Nah, kalau beranak yang dikeluarkan 2 ekor. Kalau dia beli, yang dikeluarkan 1 ekor. Di akhir tahun dikeluarkan 1 ekor. Ini yang kedua. Yang beranak sudah Anda sampaikan tadi yang pertama. Ya. Baik. Kita contoh kita sekarang masalah zakat orang yang punya hutang. Apakah hutang pencegah orang wajib berzakat? Ini kalau kita bicara zakat hutang yang mengurangi nisab. Kalau nggak mengurangi nisab, nggak kita bicarakan, sudah. Saya punya uang 90 juta, nisab kan? Punya hutang 40 juta. Kalau saya kurangi, nggak sampai nisab. Ataupun saya punya hutang 200 juta. Kemudian, saya punya hutang 50 juta. Kalau saya kurangi, 150 juta. Kalau nggak saya kurangi, zakatnya adalah 2,5% dari 200. Kalau saya kurangi, 2,5% dari 150. Apakah saya mengurangi uang saya dari hutang baru saya hitung 2,5%-nya? Jawabannya adalah iya dan tidak. Iya, kalau Anda langsung membayarnya, itu dia. Baik, sekarang Ustaz, perhatikan ya, terkadang orang Ustaz hitung zakat itu sulit ya. Hitung zakat perdagangan itu sulit, Ustaz. Bahwasanya saya nilai barang, uang yang ada, omset maksudnya kurangi ya. Orang terkadang langsung itu kurangi hutang sama dengan nilainya kali 2,5%. Itu kalau dipraktekkan Pak, orang kaya pun enggak akan wajib zakat, Pak. Utangnya di bank, kreditnya di bank banyak sekali itu. Motornya tuh, mobilnya kredit semua itu. Enggak ada yang wajib zakat kalau gitu.
Salah hitungan seperti itu. Yang benar adalah, jangan tanya, jangan hitung zakat dulu. Ustaz, gimana cara hitung zakat? Tanya, antum punya utang enggak? Punya, Ustaz. Berapa utang antum? Oh, ada 100 juta, Ustaz. Kapan wajib bayar? Oh, masih 5 tahun lagi. Zakat semuanya itu. Hitung semua nilai barang, zakatin semuanya. Kan hutangnya, Ustaz. Mau bayar enggak sekarang enggak? Enggak, Ustaz. Kalau gitu zakatin semuanya. Perhatikan ya. Jadi kalau Anda yang mengaku punya hutang, saya punya hutang, gimana zakatnya, Ustaz? Bayarkan dulu hutangnya. Oh, belum jatuh tempo, Ustaz. Kalau itu hitung semuanya, zakatin semuanya. Jadi yang benar adalah, kalau Anda punya hutang, bayarkan hutang dulu. Sisanya, kalau kurang dari nisab, nggak wajib zakat. Kalau sampai nisab, baru dizakati. Kalau jawaban Anda, belum jatuh tempo, Ustaz, jawabannya berarti belum punya hutang. Anda punya hutang, punya uang 100 juta? Punya. Ustaz, kredit motor saya, sisanya adalah, kredit mobil saya sisanya 40 juta. Kapan lunasnya? 5 tahun lagi, Ustaz. Zakatin 100 juta kali, 100, tadi 100 juta uangnya, 100 juta kali 2,5%. Loh, hutang saya nggak dikurangi, Ustaz. Kalau mau kurangi, bayar sekarang. Itu yang benar. Itu perkataan Utsman bin Affan dengan mengatakan, wahai kaum muslimin, ini sudah jatuh tempo zakat kalian. Beliau memberikan tempo waktu-waktu zakat. Barang siapa yang punya hutang, bayarkan hutang dulu, baru sisanya dihitung zakat 2,5% lah kalau kita katakan. Nah, orang sekarang enggak gitu. Ustaz, saya punya uang di bank, Masya Allah 200 juta. Tapi mobil saya ada berapa ini, Ustaz? Kreditnya, nilai kreditnya itu ada 250 juta. Berarti berapa sisa kamu? Kalau dihitung-hitung sisanya cuma 50 juta, Ustaz. Oh, gak wajib zakat. Enak sekali itu seperti itu. Utang tinggal 15 tahun ya. Utang villa sampai 15 tahun. Gak pernah zakat. Gak ada. Wajib zakat. Karena utang ada yang wajib Anda bayarkan kapan? Tahun ini kan? Bayarkan. Sisanya yang masih 45 juta lagi, kan belum wajib. Tahun depannya. Berarti uang Anda, milik Anda sempurna. Itu belum wajib. Jadi pahami ya? Jadi kalau bilang, apakah mengurangi zakat? Iya, kalau dibayarkan langsung. Apakah tidak mengurangi, apakah mengurangi nisab? Iya, kalau dibayarkan langsung. Apakah tidak mengurangi nisab? Iya, kalau belum wajib dibayarkan. Jadi hutang-hutang yang tertunda ila ajalin musamma, sampai waktu-waktu yang sudah ditentukan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Baik. Kemudian yang berikutnya di sini, sebenarnya ini adalah nanti pada pembahasan pengeluaran zakat, namun beliau mengisyaratkan di sini, yaitu zakat itu terikat dengan benda. Maksudnya apa? Dari benda itulah kita keluarkan zakat. Zakat kambing, keluarkan kambing. Zakat sapi, keluarkan sapi. Ini menunjukkan ya ikhwan bahwasanya Islam itu menyuruh kita untuk produktif. Sapi, kambing, suruh produktif, suruh kembangkan. Bukan uang kemudian dimakan habis. Baik. Zakat uang, keluarkan uang. Zakat tumbuhan, keluarkan tumbuhan. Kecuali satu, yaitu perdagangan. Perdagangan apapun yang Anda dagangkan, Anda keluarkan adalah uang. Kalau zaman dulu dinar dan dirham. Jadi jangan ada penjual kulkas yang dikeluarkan kulkas. Ya. Dia punya kulkas 40, 25% kan? 2,5% kan? Satu kan? Ya sudah, satu kulkas dikeluarkan. Bukan itu. Baik. Nah, adapun nanti dalam pembahasan mengeluarkan zakat, ini kita syaratkan saja dalam masalah mengeluarkan zakat, ada di antaranya, apakah boleh mengeluarkan zakat dengan cara dalam bentuk lain? Ini biasa banyak ditanyakan, saya wajib zakat 20 juta nih, Ustaz. Wah, saya mau belikan sembako. Ini saya wajib zakat 5 juta nih, Ustaz. Ah, saya mau beli kain sarung saja. Saya bagikan kepada fakir miskin. Boleh atau tidak itu? Enggak boleh. Kecuali dalam keadaan darurat ataupun hajat. Itu ada pembahasannya sendiri. Asalnya tidak boleh. Apa yang Anda zakatin itu dikeluarkan. Ngubah ke bentuk lain enggak boleh. Kecuali ada keadaan-keadaan yang mendesak, yang seperti nanti akan kita bahas, yaitu seperti ada bencana, ada yang bertanya
Kalau uang zakat dari Saudi kita bawakan ke Afghanistan dulu, itu untuk beli selimut di sana nggak akan cukup. Jadi kalau kita beli selimut di sini kirim ke sana sangat cukup, dan mereka sedang butuh selimut gara-gara musim dingin. Ada yang mengatakan pendapatnya yang difatwakan boleh. Karena kenapa itu? Mendesak darurat. Tapi kalau biasa-biasa saja tidak. Keluarkan apa adanya. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.